Happening Body Care. Seperti apa ya produknya? Aku mau review jujur untuk kalian semua. Teman-teman, ketemu lagi di channel Denita Elvira. Terima kasih ya kamu sudah klik video ini. Teman-teman, kali ini aku sudah siap-siap nih mau berangkat keluar seperti biasa, mau traveling. Tapi aku mau sempetin dulu untuk review tentang Scarlett Whitening Body Care. Ayo teman-teman, aku mau cerita sedikit ya sebelumnya, bahwa aku ini termasuk kulit yang sensitif. Jadi aku gak bisa nih sembarangan pakai produk, karena itu akan membuat kulitku tambah kering. Jadilah aku tuh memang sering coba-coba produk yang bisa melembabkan kulit aku yang sensitif ini. Nah, kebetulan waktu itu teman kantor aku ada yang pakai produk Scarlett Whitening Body Care ini. Dia pakai lotion yang warnanya putih. Saat itu aku tertarik mau coba. Aku suka banget wanginya, enak dan di kulit itu lembab, lembut gitu. Ternyata bagaikan pucuk dicinta ulang tiba, saat itu aku dihubungin oleh tim Scarlett Whitening untuk ditawari mencoba produk. Dan karena memang aku mau cobain produk, aku langsung nyakan dong. Nah, sampai deh produk itu di kantor aku Scarlett ini terlihat memanjakan wanita, mulai dari packingnya. Nah, kalau kalian lihat ini videonya aku tunjukin, kalau kalian lihat itu video packingnya aja sudah cantik ya, kotak seperti itu. Kemudian ini ditutupi oleh bubble wrap, jadi sampai di tangan konsumen itu nggak akan khawatir gluber-gluber begitu, jadi aman. Dan ini aku sudah rasain pemakaian lebih dari 1 minggu, kurang lebih 1-2 minggu ya aku pakai. Nah, ini juga sudah pada berkurang. Nah, rangkaian yang aku pakai itu dari body scrub. Jadi, kalau kalian lihat ya, ini bunga-bunga, warnanya pink putih, pokoknya girly banget ya. Tuh, produknya benar-benar memanjakan wanita pada tampilannya ya, tampilannya itu cantik. Kemudian ini ada namanya, hologramnya, ada barcode-nya teman-teman. Jadi kamu kalau misalnya ragu dengan keaslian dari Scarlett Whitening kamu bisa cek barcode ini. Saat di barcode kamu muncul kode, nanti kamu samakan di sini. Kalau sesuai, artinya Scarlett kamu itu asli. Kita buka ya, aku mau tunjukin dalamnya. Ini dalamnya itu, ya dong. Di dalamnya ini udah cantik banget. Ya, hologram, tuliskan Scarlett, Scarlett, Scarlett. Tuh, ya kan? Kalau dibuka, ini memang sudah aku pakai ya. Bulirannya itu lembut, jadi nggak buat kulit sakit saat diaplikasikan ke badan. Jadi kulit bersih tanpa harus menyakiti badan. Kan ada ya yang keras itu kalau pakai lur, pakai scrub itu sakit. Kalau ini nggak, benar-benar ini lembut nih. Dan setelah dibilas, aduh ini benar-benar udah debu-debu dari beraktivitas itu langsung luluh, luntur, luluh lantak. Hempaskan sama body scrub Romansa Scarlett Whitening. Dan ini produk mengandung with glutathione and vitamin A. Itulah yang membuat kulit ini jadi lembut dan lebih cerah. Kemudian, yang kedua aku dapat shower. Nah, showernya ini aku diberi ya, pomegranate. Waduh, ini seperti pakai parfum ya teman-teman. Mandi aja, belum pakai parfum. Ini seperti sudah pakai parfum, wangi banget. Sabunnya, warnanya ungu dan ada bulir-bulirnya. Tuh, tampilannya cantik ya. Tampilannya juga cantik. Kalau kamu cobain nanti bulir-bulirnya itu terasa lembut. Misalnya pas aku buru-buru nggak sempat pakai body scrub, aku pakai ini aja tuh udah enak banget di kulit, udah benar-benar bersih badannya dan wanginya itu yang paling aku seneng banget. Ini produk Scarlett Whitening ini mengandung glutathione and vitamin A. Itulah yang membuat kulitnya menjadi lebih lembut, lebih cerah. Pokoknya menutrisi kulit banget. Kamu harus coba. Dan produk yang terakhir yang aku terima adalah lotion Scarlett. Ini aku dapat yang freshy, jadi fragrance brightening body lotion. Ini wanginya benar-benar fresh, seperti judulnya, namanya fresh. Pokoknya Scarlett ini memang dikhususkan untuk brightening body lotion. Kalau kalian mungkin sudah pernah coba parfum Jo Malone English Pear, itu wanginya mirip-mirip deh sama Scarlett Whitening yang freshy ini. Seger-seger, wangi, lembut gitu. Teman-teman, ini aku bawa kemana-mana loh. Kalian pasti bingung kok, parfum itu dibawa kemana-mana. Jangan khawatir, ternyata ini, kalau kalian lihat nih, ini ada lock dan unlocknya. Jadi kalau diputar ke kanan, ini gak akan, tuh, katakan gimana pun gak akan kebuka. Tapi kalau saat diputar ke kiri, nah, baru deh dia keluar. Jadi aman kan dibawa kemana-mana. Ini aku coba pakai ya.
Wanginya itu enak banget, teman-teman. Berasa kita sudah pakai parfum, padahal belum pakai parfum. Itu dia salah satu keunggulan dari lotion fresh ini. Aku suka banget. Makasih ya Scarlett Whitening. Makasih ya Scarlett Whitening. Ini kayaknya bakal jadi body care rutin aku. Apalagi kan aku dari Senin sampai Sabtu itu di kantor dengan ruangan ber-AC, dan hari Minggunya traveling di cuaca yang panas. Ini cocok banget, jadi kulitku akan tetap terjaga kelembapannya dan tetap cerah. Harganya cuma Rp75.000 per item. Dengan Rp75.000 ini kamu dapatkan keistimewaan seperti ini. Kalau menurut aku worth it ya, worth it banget. Dan ini juga sudah terregistrasi di BPOM, jadi kita nggak perlu khawatir menggunakan produk yang abal-abal. Oke teman-teman, buat kamu harus cobain banget ini produk. Dijamin kamu gak akan nyesel dan kamu berasa dimanjakan oleh Scarlett by Felicia Angelista. Selamat mencoba ya teman-teman. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.